InsyaAllah minggu ni kita sambung lagi. Dalam terjemahan kitab Ihya itu muka surat 103-104 sekarang. Kuliah tadi ke-18. Jadi kata Imam Ghazali, nak sambung cerita pasal ilmu kalam. Kata Imam Ghazali, ilmu kalam ni dia tak ada pun tak apa. Yang boleh jadi kena ada ni sebab orang dah mula bercakap benda-benda yang salah pasal Tuhan. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu orang tak petikan pasal Tuhan ni. Sebahagian sahabat tu dia memang arif, memang tahu. Jadi dia tak payah nak petikan, tak payah sembang. Setengah sahabat lagi pula dia tak ambil tahu. Tak payah petikan. Sampai satu zaman orang duk petikan. Tangan Tuhan ni macam mana? Tuhan ni duduk di mana? Terpengaruh dengan tempat ke tidak? Orang duk petikan. Bila orang duk petikan, ulama-ulama terpaksa nak perbetul. Bila nak perbetul orang ni, yang tu yang timbul wujud ilmu kalam. Ilmu kalam termasuklah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kita belajar sifat 20. Pelajaran sifat 20 tu nak jaga akidah orang awam. Pelajaran tu tak ada pun tak apa. Tapi bila orang dah banyak rosak fikiran orang, ulama terpaksa wujudkan satu ilmu. Tu ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu kalam ni macamlah orang Arab zaman dulu, dia nak pergi mengerjakan haji. Dia datang dari Palestin, datang dari Najd, datang dari Yaman nak pergi menunaikan haji. Di tengah jalan tu banyak rompok. Jadi rombongan-rombongan haji ni banyak kena rompok. Disebabkan itu, siapa-siapa nak pergi haji, dia terpaksa sewa pengawal peribadi. Zaman itu, siapa nak pergi haji dia kena upah orang pengawal. Jadi asalnya, urusan upah orang tak termasuk dalam urusan nak pergi haji. Tapi disebabkan ada perompak, orang nak pergi haji saja, terpaksa upah. Wujud urusan tu. Macam ilmu kalam lah. Asalnya ilmu kalam ni tak payah pun tak apa. Tapi bila dah orang cakap yang bukan-bukan pasal Tuhan, terpaksa wujud ilmu kalam. Itu maksudnya. Serupa Presiden Amerika Syarikat lah. Asalnya, bila kita nak wujudkan jawatan Presiden, nak lantik satu orang Presiden, lantik sajalah. Ada Presiden, tak payah pengawal peribadi. Tapi bila orang duk bunuh Presiden, orang duk tembak Presiden, orang nak pukul Presiden, terpaksa wujud jawatan pengawal peribadi. Jadi pada asal dia, bila nak wujudkan jawatan Presiden, pengawal peribadi ni tak masuk. Orang tak payah kisah pengawal peribadi. Tapi sekarang ni bila nak wujud jawatan Presiden, pengawal peribadi otomatik dah termasuk dalam tu dah. Sebab nak jaga keselamatan Presiden. Jadi asal dia, pengawal peribadi tak payah. Tapi terpaksa ada disebabkan orang nak kenal Presiden. Ada pengawal peribadi. Macam itulah ilmu kalam. Asal dia tak ada ilmu kalam ni. Zaman sahabat, zaman Rasulullah, Imam Ghazali kata tak ada. Tapi bila orang dah bercakap yang bukan-bukan, orang dah salah faham pasal Tuhan, menyebabkan ulama-ulama terpaksa susun. Susun perbahasan mengikut kaedah ilmu kalam. Itu asal dia. Okay, maka kerana itulah, seandainya tukang bida'ah itu sudah meninggalkan perkataan yang sia-sia. Seandainya lah orang tak cakap yang bukan-bukan lah pasal Tuhan ni. Maka tidak perlu lagi menambah daripada apa yang ada pada masa sahabat Nabi. Macam saya cakap tadi lah. Kalau orang semua macam zaman Nabi Muhammad, macam zaman sahabat, dia tak petikai dah pasal tangan Tuhan, pasal wajah Tuhan semua ni, ilmu kalam ni tak payah. Tu kata Imam Ghazali. Kemudian orang tanya pula, kalaulah tak ada ilmu kalam, macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala? Macam mana nak kenal sifat-sifat dia, af'al dia? Kata Imam Ghazali, dia jawab di sana, adapun mengenal Allah Ta'ala, sifat dan af'alnya, serta sekalian yang telah kami isyaratkan dalam ilmu mukasyafah, maka tidaklah diperolehi dari ilmu kalam. Kata Imam Ghazali, tak ada pun tak apa, boleh kenal juga. Bahkan dalam ilmu kalam tak boleh capai peringkat tinggi dalam nak mengenal Tuhan. Dia ada had dia. Macam kita cerita dulu lah. Kita nak kenal Tuhan yang tak ada batasan. Kita nak guna otak yang ada batasan. Dia tak boleh sampai. Dia mesti ilmu mukasyafah. Ni ilmu orang tinggi-tinggi lah. Kita tak tercapai ilmu ni. Jadi nak kenal Allah, nak tahu sifat-sifat dia, nak tahu af'al dia, secara hakikinya mestilah melalui ilmu mukasyafah. Maka hampirlah ilmu kalam itu menjadi hijab. Kata Imam Ghazali, ilmu kalam ni silap-silap bagi kita terdinding daripada kenal Tuhan. Itu bahaya.
Dan tidaklah terkemuka mereka yang ni para sahabat dengan ilmu kalam dan fiqh. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka terkenal sebab apa? Adakah sebab mereka ni mahir ilmu kalam? Tak. Zaman mereka ilmu kalam yang tersusun tak ada lagi. Ilmu fiqh yang tersusun pun tak ada lagi. Jadi mereka ni terkenal sebab apa? Tetapi dengan ilmu akhirat dan jalan menuju kepadanya. Mereka ni tahu ilmu-ilmu akhirat. Pasal hati. Ilmu-ilmu kejiwaan. Hubungan dengan Tuhan. Tidaklah Abu Bakar lebih daripada manusia lain kerana banyak berpuasa, banyak solat, banyak riwayatkan hadis. Banyak keluar fatwa. Banyak keluarkan kata-kata, nasihat-nasihat. Abu Bakar tak macam tu. Dia tak cerita pasal ilmu-ilmu hadis. Tapi kenapa iman Abu Bakar ni paling tinggi? Selepas Nabi Muhammad, dialah orang dia. Sebab dia ilmu jalan ke akhirat tu dia ada. Tetapi kelebihan Abu Bakar adalah kerana sesuatu yang mulia di dalam dadanya sebagaimana diakui oleh Nabi sendiri. Dan hendaklah engkau berusaha mencari rahsia itu. Nak cari rahsia itu mula-mula kena belajar ilmu muamalah dulu. Itu di belakang kitab Ihya kita ni lambat lagi. Lepas tu barulah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah ni kena cari Tok Alim lah, Tok Syekh. Saya pun tak boleh nak ajar ilmu ini. Ni ilmu orang tinggi-tinggi lah. Tapi kita ni ilmu muamalah pun tak lepas. Nak cari mukasyafah macam mana? Kita tumpu pada muamalah je lah. Okay, Rasulullah dah meninggal lama dah, wafat lama dah. Dia tinggalkan beribu-ribu orang sahabat. Tapi dalam ramai-ramai para sahabat ni, kata Imam Ghazali, tak ada seorang pun yang tahu pasal ilmu kalam.